kita semua mahu hidup kita happy ya, ataupun gembira. Kenapa? Sebabnya bila kita happy, kerja kita akan jadi best. Bila kita happy, idea pun banyak. Bila kita happy, kita pun boleh jadi awet muda. Dan the most important thing, happy ni contagious ataupun happy ni berjangkit. Dia sangat mudah berjangkit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak satu hari kita dapat satu keputusan exam anak kita dan alhamdulillah resultnya cemerlang. So kita pun alhamdulillah happy. Kita pun sangat berjaya tuan-tuan dan puan. Bila kita happy, kita pun akan gembirakan orang lain. Mungkin belanja family kita makan KFC kah, ataupun bagi hadiah dekat anak kita yang dapat tawaran masuk SBP, ataupun dengan semudah bagi jalan masa kita driving, bagi jalan dekat orang lah masa kita tengah driving. So point saya adalah bila kita happy, kita juga akan happykan orang lain. So that is the power of happiness. Bila kita rasa gembira, kita ada tendensi untuk berikan ataupun share kegembiraan dekat orang lain. Dan cuba bayangkan Nain, impact dia kalau kita happy hari-hari, apa impact dia dekat orang sekeliling, apa impact dia dekat family kita, apa impact dia kepada rakan kerja kita, dan apa impact dia kepada masyarakat sekeliling kita. Memang luar biasa. Dan tuan-tuan dan puan-puan, salah satu untuk cara dapat happiness adalah dengan act of kindness. So apa dia act of kindness ni? Mau senang faham, berbuat kebaikan kepada orang lain dengan syarat kita tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada orang tersebut. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan, happy akan wujud bukan sahaja kita dapat berita gembira yang kita terima, tapi rasa happy kita boleh dapat dengan berbuat kebaikan kepada orang lain dengan syarat kita tidak mengharapkan apa-apa balasan walaupun ucapan terima kasih. Jadi semoga hari ini dan hari-hari selepas ni kita akan sentiasa happy. InsyaAllah orang sekeliling kita juga akan memberikan kebaikan dan kegembiraan kepada orang lain. So itu saja daripada saya, Rizal Rashid, inspirasi untuk naikkan prestasi.